Rajah di bawah menunjukkan segitiga B yang merupakan lukisan berskala bagi Q. Jadi ini lukisan kita, yang ni yang sebenar. Jadi kita tahu skala ni 1N, di mana yang ni kita lukis kepada yang sebenar. Jadi kalau kita tengok, kalau yang sebenar lagi besar dari yang kita lukis, N akan lagi besar dari 1. Kalau yang sebenar lagi kecil dari yang kita lukis, N akan jadi lagi kecil dari 1. Kalau kita tengok dekat sini, yang sebenar ni Q. Q ni yang sebenar. Q ni lagi kecil daripada P. Jadi Q ni mesti kurang dari 1. Jadi 1 per N sama juga jarak. Okey, kalau size ni kita bahagi dia X dan yang ni kita bahagi dia Y. 1 ialah X, di mana bawah ialah Y. Nampak? Jadi sekarang kalau macam ni, skala ni diukur bukan pada luas tapi pada sisi yang kita bandingkan. Nampak sisi ni dengan sisi ni, sisi ni dengan sisi ni. Jadi kita tahu kalau ni X, luas P sama dengan 112.5. Jadi kita tahu setengah X kuasa 2 sama dengan 112.5. Luas yang ni ialah 1 per 2 Y kuasa 2. Jadi luas X ialah sama dengan X ialah 1 per 2 X. Tadi kan 1 per 2 X kuasa 2 sama dengan 112.5. X kuasa 2 sama dengan, kita bawa 2 pergi sebelah sini, kita dapat 225. Jadi X sama dengan punca kuasa 225, kita dapat 15. Jadi X sama dengan 15. Kita tahu Y dekat sini, 1 per 2 Y kuasa 2 sama dengan 4.5. Jadi Y kuasa 2 sama dengan, kita nak Y, kita bawa 2 pergi sini, sama dengan 9. Jadi Y sama dengan, kita nak Y, Y kuasa 2 sama dengan 9, Y sama dengan punca kuasa 2, 9 sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 3. Kita tengok 1 per N sama dengan 15 per 3. 15 bahagi 3 dapat 5. Kita nak N. 1 per N sama dengan 5, di mana N sama dengan, kita nak N kan, kita terbalikkan. Sini pun kita terbalikkan. 5 sama dengan 5 per 1 terbalik jadi 1 per 5. Jadi kita boleh kata N sama dengan 1 per 5. Di mana skala yang ditunjuk sekarang ialah 1 per 5. Kita boleh nampak bila yang sebenar lagi kecil daripada yang asal, dia punya N akan jadi lagi kecil dari 1.